Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata ila billah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para bapak dan bapak sekalian Insyaallah kita melanjutkan kembali pembahasan kita di kitab butahid dan kita insyaallah masuk pada bab yang ke-15 dari pembahasan dalam kitab Tauhid mengambil faedah dari ayat Allah ayat syarikuna ma la yakhluq syai'an ma la yakhluq wa syai'an wa hum yukhlaqun bab ini beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang pengingkaran Allah terhadap segala macam sesembahan selain Allah Ta'ala sebagai bentuk penegasan dari kalimat tauhid la ilaha illallah la ma'budah bi haqqin ilallah tidak ada sesembahan yang hak yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah taala inilah kalimat tauhid yang menegaskan bahawa hanya Allah sembah yang hak dan selain Allah ada sembah yang batil dan ini termasuk bentuk rincian menjelaskan tentang hakikat yakni tauhid yang diajarkan Allah kepada kita semuanya. Sebagaimana telah kita fahami dari kalimat la ilaha illallah bahwa hanya Allah sembahan yang hak dan selain Allah semuanya sembahan yang batil. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebagai hujah dan Allah adalah yang suka menyampaikan hujah kepada jadi para hambanya sehingga tidak ada, tidak ada lagi yang samar bagi Allah dan ketika nanti Allah berbuat kepada para hambanya hamba tidak ada lagi alasan untuk membantah apa yang diperlakukan Allah Subhanahu Wa Taala di antaranya adalah Allah menjelaskan kenapa Allah adalah sembahan yang hak dan kenapa selain Allah adalah sembahan yang batil Dhalika bi anna allaha huwal haq Wa anna ma yada'una min dunihil batil Yang demikian kan sungguhnya adalah Allah adalah sembahan yang hak Dan segala sembahan selain Allah adalah sembahan yang batil Para pemirsa saya rahmati Allah SWT Pertanyaannya kenapa Allah sembahan yang Kenapa Allah sembahan yang hak dan kenapa selain Allah, resmadi yang batil dijelaskan secara rinci dalam Al-Quranul Karim yang meminjam istilah para ulama ketika membagi terhid Maka jelasnya bahwa kenapa Allah, sesembahan yang hak, karena hanya Allah yang memiliki sifat rububiyah dan memiliki kesempurnaan sifat rububiyah adalah berkaitan dengan af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Allah al Khalik, Allah Al-Malik, Allah Al-Mutabbir. Allah Sang Pencipta, Allah Sang Pemilik segala-galanya, Allah Sang Pengatur segala sesuatu, Allah yang menghidupkan, yang mematikan, yang ini mengatur segala urusan para makhluknya, yang seperti ini hanya dimiliki oleh Allah Ta'ala. Dan Allah pemilik kesempurnaan sifat. Manusia punya sifat, tetapi sifat Allah sifat yang maha sempurna. Allah Al-Alim, manusia juga, ini berilmu. Allah berilmu, manusia berilmu. Tetapi ilmu Allah adalah ilmu yang mutlak sempurna. Dan itu seluruh sifat Allah, seluruh nama-nama Allah mencerminkan sifat-sifat Allah yang terkandung dalam setiap nama tersebut. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. sedangkan selain Allah tidak ada tidak ada yang memiliki ini semuanya. Tidak ada yang memiliki sifat rububiyah tidak ada yang memiliki ini kesempurnaan sifat maka kalau anda teliti anda perhatikan baik-baik setiap Allah Subhanahu wa mengajak manusia mentauhidkan dirinya maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang rububiahnya dan atau kesempurnaan sifatnya sehingga memang Allah layak untuk disembah, dijadikan ilah salah Contoh saja umpamanya yang gampang, yang telah sering kita ya ini baca. Ketika Allah mengajak manusia, ya ayuhan hina sebuturab bakum, manusia sembahlah Rob kalian, dan pada penutupan ayat falah tak anda dan wantum wa talamun dan jangan Uh, kalian sekali-kali maka jangan sekali-kali kalian menjadikan tandingan bagi Allah sedangkan kalian tahu, kalian tahu bahwasanya tidak ada selain Allah yang memiliki sifat-sifat seperti Allah Taala. Ya <tukung> dan ajakan bertauhid menjadikan Allah satu-satunya sesembahan tanpa yang lain. Apa penjelasan Allah? Kau Allah mengajak kita untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Alladhi khalaqakum. Walladhi namin qablikum. Laalakum lakum tatakun. Alladhi ja'ala lakumul al arda firasha. Wasama'a bina'an. Wa angzala minasama ima'an. Fa akhrajabihi minasamarati rizqalakum. Fala taj'alu lili'andadan wa antum ta'lamun. Allah yang menciptakan kalian dan sebelum kalian Allah yang menjadikan bumi sebagai amparan Langit sebagai atap Allah yang menurunkan air hujan Untuk menumbuhkan tertumbuhan Yang resi yang buah-buahnya dan resi buat kalian Ini adalah rububia Allah Ta'ala Sebagaimana ketika Allah mengajak kita untuk menyembah Allah Allah sebutkan sifat-sifat Allah Ta'ala Walillahil al asma'ul husna fada'uhu Allah pemilik sifat-sifat yang sempurna Allah pemilik nama-nama yang baik Asma'ul Husna Maka sembahlah Allah nah, Ini adalah penjelasan Allah SWT Dirinci dalam ayat yang lainnya dalam bentuk yang lebih rinci lagi nah, Sedangkan ketika Allah menjelaskan tentang Sesembahan selain Allah Kebatilan mereka sebagai sembahan mereka disembah oleh manusia dan Allah jelaskan kebatilan mereka. Kebatilan sesembahan, kebatilan sesembahan selain Allah Taala ini. Maka uh, Allah pun terangkan kenapa mereka sembah yang batil. Kenapa mereka sembah yang batil? Karena mereka secara global tidak memiliki rububiyah dan tidak memiliki kesempurnaan Ini sifat mereka tidak memiliki rububiah dan tidak memiliki kesempatan sifat. Ah, contohnya diantaranya sekarang dalam ayat yang kita bahas ini beberapa dalil yang beliau bawakan di sini akan menjelaskan kepada kita diantara ini sifat-sifat yang disebutkan Allah kenapa mereka tidak layak disembah, tidak pantas disembah, hanya Allah yang pantas untuk disembah. Ayat yang pertama silahkan baca Ya, Mas Ifan. Hah? Ya, ayat itu. <tuh> ya. Yeah. Dalam surat Al-A'raf ayat 191 192. Allah Subhanahu wa taala tegaskan ayyushrikuna malayah yang surun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak mencipta sama sekali, dan bahkan mereka itu diciptakan dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk menolong para penyembahnya. Bahkan menolong dirinya sendiri pun tidak mampu. Telah kita sampaikan tadi bahwa Allah menjelaskan tentang kenapa selain Allah sesembahan yang batil. Kenapa selain Allah merupakan sembahan yang batil? Di antaranya karena mereka tidak memiliki rububiah dan tidak memiliki kesempurnaan sifat. Ayat ini di antaranya menjelaskan, apakah mereka menyekutukan Allah dengan satu yang tidak menciptakan suatu, bahkan mereka diciptakan, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menolong. Dalam ayat ini ada tiga sifat yang menunjukkan mereka sembahan yang palsu atau sembahan yang batil. Apa itu satu layak syai'an? mereka itu tidak menciptakan apapun tidak menciptakan apapun sehingga bagaimana yang tidak mencipta sesuatu mereka ini disembah apa yang diharapkan yang mereka ini bukan pencipta yang tidak bisa menciptakan apapun? Sedangkan kebutuhan penyembah itu bisa ini dipenuhi segala kebutuhannya. Sedangkan Allah kalau ingin menciptakan satu tinggal mengatakan kun fayakun jadilah maka jadilah. Sehingga menyembah Allah memang sudah sepatutnya. Karena Allah bisa mewujudkan semua apa yang diinginkan oleh para hambanya. Lalu bagaimana dengan selain Allah Ta'ala mereka tidak bisa menciptakan apapun. Bahkan mereka ini waum yukhlaqun, mereka itu dulu enggak ada. Lalu diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu dulu enggak ada, lalu diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana yang tidak ada ini dari yang tidak ada mereka dulu yang tidak ada lalu disembah? Mereka ini makhluk, bukan khalik. Yang ketiga, bahkan Allah menafikan kemampuan mereka untuk memberikan pertolongan. Penyembah orang sesama penyembah itu, orang yang menyembahnya itu sangat membutuhkan pertolongan sesembahannya itu. Sehingga betul, -betul bisa mengandal, diandalkan segala-galanya. Kalau Allah, Allah jelaskan segala macam kesempurnaan itu Allah jelaskan. Allah yang memberikan pertolongan kepada kaum mukminin kepada Rasulnya dan kaum mukminin Wakana mu'minin Dan kewajiban Allah memberikan pertolongan para kaum mu'minin Tapi kalau selain Allah ini Bukannya tidak bukan sekedar tidak menolong Kalau tidak menolong maka ungkapannya bukan yang suruh nahum atau la yang suruh yang suruhum Sesembahan mereka tidak menolong para penyembahnya bukannya begitu tapi Allah menggunakan ungkapan laistati lahum nasran. Sesembahan sesembahan mereka itu sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk memberikan pertolongan kepada para penyembahnya. Kalau tidak menolong, itu boleh jadi punya kemampuan menolong, tetapi dia nggak mau menolong, sehingga dia nggak nolong. Tapi kalau diungkapkan Allah dengan tidak malah tidak memiliki kemampuan sama sekali memberikan pertolongan, memang nggak punya kemampuan. Bukan karena nggak mau menolong, tidak punya kemampuan untuk memberikan pertolongan. Hah, bahkan kepada dirinya sendiri nggak mampu untuk menolong. Seandainya ada makanan yang direbut oleh manusia, berhala berhala ini nggak bisa menolong apapun untuk dirinya atau dihancurkan sebagai Nabi Allah Ibrahim menghancurkan dengan kapaknya itu sehingga berantakan semuanya itu parung patung yang disembali mereka mereka nggak bisa apa-apa maka di sini penjelasan Allah bagaimana mereka betul-betul tidak memiliki kekuatan sebesar sekali dan tidak memiliki kelayakan untuk disembah maka Rasulullah SAW diperintahkan Allah Makhluk yang paling mulia di muka bumi diperintahkan Allah SWT untuk menegaskan tentang dirinya. Qul la amliku nafsi naf'an uh, wa la barran illa masha'allah wa la kuntu a'lamul ghaybah lastaqtartu minal ghay'uf minal khairi wa ma mas'aniya su' in ana ila nadhirum wa bashirun liqan yu'minun. Katakan ya Rasulullah, saya ini nggak punya kemampuan apapun -apa untuk diriku, tidak punya kemampuan untuk memberikan manfaat, untuk menolak barat kecuali yang Allah kendaki. Kecuali apa yang Allah kendaki? Seandainya aku mengetahui perkara yang gaib, oh akan aku akan aku kumpulkan banyak kebaikan, akan aku perbanyak kebaikan-kebaikan itu, dan aku tidak akan tertimpa ini keburukan. Perang mesti menang. Tidak akan kalah, tidak akan terluka karena mengetahui yang gaib bisa menyusun strategi bagaimana nabi, yaitu menghancurkan musuh, tapi nabi terluka di Perang Uhud. Nabi keluar darah, nabi, eh ini kehilangan, isinya kehilangan barang dan nabi tidak mengetahui, memang kata yang gaib. Iblis yang mengajak manusia. Untuk menyembah dirinya dan menyembah selain Allah taala dengan makar iblis. Apa kata iblis? Iblis dengan tegas pidato di depan manusia, kelak setelah mereka meringkuk di jahanam. Apa kata iblis? Ma ana wa ma antum Saya tidak bisa menolong kalian sebagaimana kalian tidak bisa menolong saya. Ini penegasan yang menunjukkan selain Allah itu mereka tidak memiliki kekuasaan apapun. Dan itu akan kelihatan lebih jelas, lebih gamblang ketika kelak dari kiamat. di mana kekuasaan itu betul-betul di tangan Allah mutlak. Semuanya tidak bisa berkutik lagi melihat kekuasaan Allah Sekarang orang bisa dengan sombong dan angkuhnya Mengaku dirinya Penguasa, Sang Maharaja Kelihatan ini seakan-akan pemilik segala-galanya Lupa, itu hanya lupa bahwasanya semua yang mereka dapatnya itu pemberian Allah SWT Yang kedua Silahkan baca

Kemudian datang malam maka bergantilah gelap. Wa filail dan Allah yang masukkan siang ini ke malam sehingga yang tadinya malam berganti siang menjadi yaitu terang benderang. Wa kamar Allah yang mengedarkan yang mengatur peredaran matahari dan bulan. ya yajri li ajali musamma yang semua ini berjalan sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Swt. Rabbukum lahul muluk. Itulah Allah Swt. Rabb kalian yang memiliki kerajaan langit dan bumi, yang memiliki segala galanya ini. Ah ini yang layak disembah seperti ini. Yang memiliki segala-galanya, yang mengatur segala-galanya, yang mengendalikan segala-galanya, ini yang layak disembah. Walatina tada dunihi Adapun yang kalian sembah selain Allah itu tidak memiliki sama sekali walaupun setipis kulit ari. Kulit yang memukus korma itu, korma kalau kita makan ada kulit tipisnya itu. Ti, walaupun kulit setipis kulit ari, kulit arinya itu tidak punya Bagaimana yang tidak punya apa-apa ini mereka disembah? Mestinya yang disembah yang lain disembah itu yang mem yang mengatur segalanya memiliki segalanya sehingga kalau diminta itu memang ada karena orang menyembah itu adalah hakikatnya minta-minta kepada Allah Taala semuanya doa semuanya adalah yaitu ibadah ada doa adalah permintaan kepada Allah Taala orang beribadah itu untuk minta kepada Allah Taala bagaimana kalau nggak punya? Dan Allah menerangkan memiliki segala-galanya. Kalau, kalau hamba minta, Allah tidak ada artinya dengan yang Allah berikan kepada para hamba. Ketika Allah menggambarkan kekayaan Allah di antaranya, ya ibnu Adam, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum Qawmu fi sa'idin wahidin, fa saaluni, kulla itu kula masalatin, wa ya hambaku wa ya anak Adam, seandainya ya ibadi. Wahai hambaku Seandainya kalian dari awal sampai akhir Kamu fisaidin wahidin Berada berdiri di satu lembah Semua manusia dan jin Semuanya mereka itu Di satu lembah Lalu meminta kepada Allah Setiap yang dia minta itu Allah beri Mana kosomim ma indi illa kama yang kusul mihyat idaud hilal bahr tidak berkurang sedikit pun apa yang aku miliki dan apa yang aku berikan kepada hambaku semua yang minta yang jumlahnya nggak tahu berapa triliun kecuali seperti perumpamaan jarum ketika dicelupkan ke lautan dan diangkat itu yang berkurang daripada kekayaan Allah Taala artinya nggak ada artinya sama sekali si ah ini nggak ini nggak punya selain Allah ini nggak punya In da umhum la yusma'u du'a'akum. Kalau kalian berdoa, mereka tidak mengerti doa kalian. Walau sami'u mastajabu mas lakum. Kalau kalian ini eh, kalau, kalau kalau mereka mendengar tidak akan bisa mengabulkan apa yang kalian minta. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan dari kiamat kelak mereka itu akan mengingkari kesyirikan kalian walau suruh dan mereka tidak akan memberikan habar sebagaimana Allah memberikan habar ini membongkar semua yang ada Allah al habir mengetahui segala galanya kalau anda menyembah Allah anda tenang beramal baik tenang Allah akan mensyukuri amalan para hamba tidak tidak -tid tidak dilihat orang Allah melihatnya tidak akan ada yang sia-sia dari amalnya orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ini berkaitan dengan ya ini rincian rububiyah dan kesempurnaan sifat Allah SWT. Hakikatnya larinya ke situ. Penjelasan-penjelasan Allah yang berkaitan dengan siapa itu Allah. Sehingga layak disembah dan penjelasan tentang Allah. Kenapa mereka tidak layak disembah. Dan itulah tauhid yang Allah ini ajarkan kepada kita sekalian. Yang ketiga. Eh, hadith yang berkaitan dengan bab ini pula dibawakan adalah hadis yang sahih dari Anas bin Malik. Anas radhiyallahu anhu sahabat yang pernah dititipkan kepada nabi dan mengabdi kepada nabi, dan mengabdi kepada nabi selama sepuluhan tahun. Berkhidmat kepada nabi sekitar sepuluhan tahun. Dan Anas menceritakan bagaimana indahnya akhlak nabi. Selama sepuluh tahun nabi tidak pernah menegur ini, tidak pernah menghardik Anas bin Malik. Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu tidak lakukan itu? Tidak pernah nabi ini mengucapkan kalimat-kalimat yang menyakitkan yain Anas bin Malik. Yang, ber, yang itu merupakan cerminan kemuliaan akhlak Rasulullah SAW. Kata Anas, alaihi wasallam ya tuh. Nabi di perang Uhud ini terluka. Perang Uhud ini terluka kepalanya. Perang Uhud perang yang, yang menyimpan pelajaran besar untuk kaum Sirmin. Pelajaran apa itu? pelajaran di mana kaum muslimin dengan sebab ketidakpatuhan kepada wasiat Nabi Allah akan berikan pelajaran kehinaan menimpa mereka. Nabi memasang strategi yaitu menempatkan pasukan di Bukit Uhud sekitar 50 orang. Dan Nabi wasiakan jangan turun Baik kami menang atau kalah Jangan turun Baik kami menang atau kalah Kemudian Di awal episode, episode Uhud Allah berikan kemenangan gemilang kepada kaum muslimin Sehingga Khalid bin Walid Yang masih waktu itu masih menjadi jenderalnya kufar Sudah membawa sukanya untuk Berjalan arah pulang Ini arah pulang yang di bawah para sahabat yang telah merasakan selesai peperangan ini mulai mengumpulkan konima. Yang di atas melihat teman-teman yang di bawah itu sudah mengumpulkan konima tertarik untuk mengumpulkan juga konima konima. Sampai akhirnya mereka turun dan telah diingat yang sang panglima nggak dikubris. Singgal kira-kira sepuluhan orang di Bukit Uhud. Khalid bin Walid yang menyaksikan Bukit Uhud mulai kosong, tinggal berapa gelintir orang balik lagi ke Madinah dan dari arah bukit Uhud ini dihajarlah kaum muslimin yang di atas yang di bawah itulah saat kemudian mesti merasakan kepedihan yang sampai kemudian 70 syuhada Uhud ditambah dengan nabi terluka dan bahkan diisukan meninggal sehingga betul-betul membuat kaum muslimin lemas saat itu Nabi saat itu dia terkena uh, ini pukulan orang Quraisy, orang, orang kafir sampai ini kepalanya terluka dan giginya itu gigi serinya ya, beliau pecah. Maka kata Nabi, "Kaifa yuflihu Bagaimana satu kaum mereka itu akan bisa beruntung kalau mereka melukai nabinya? kaifa yuflihu ini memastikan bahwasanya mereka tidak akan mendapatkan keberuntungan dan ini terlaknat maka turun ayat laisa lakamil amrisyaiun ya muhammad ya Rasulullah sallam kamu tidak punya urusan dalam hal ini seperti ini apapun menentukan orang mentaian masuk surga tidak masuk surga beruntung celaka sengsara ini bukan haknya manusia. Ini adalah haknya Allah Swt yang tahu tentang akhir kehidupan manusia, yang tahu tentang bagaimana ini kehidupan berlanjut pada mereka itu. Maka ayat ini teguran Allah kepada Rasulullah tentang sesuatu yang di luar yaitu kekuasaan seorang makhluk. Ini kekuasaan Allah Swt yang seperti itu. Sehingga betul-betul Allah ingin menunjukkan kekuasaan mutlak itu di tangan Allah Perkara yang menjadi kekuasaan Allah Makhluk tidak punya sedikit pun Walaupun orang yang paling tinggi kedudukannya Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sehingga ini menegaskan Juga sekaligus Yaitu memberikan arahan ke ini dibakar oleh beliau Jangan sampai makhluk, jangan sampai muslimin gulu kepada Nabi. Sampai menjadikan Nabi sebagai sembahan dan mensifatinya dengan sifat-sifat yang itu hanya milik Allah SWT. Sebagaimana dalam kosidah-kosidah yang mengandung unsur kesyirikan. Atau salawat-salawat yang mengandung unsur kesyirikan. Sehingga bersikap hulu kepada Nabi sampai masuk dalam wilayah kesyirikan. Nabi sehebat apapun tidak layak disembah.

في الرقعة الأخيرة من الفجر، اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، وفي رواية يدعو على صفوان ابن أمية وسهيل ابن أمية والحارث Ya, ini lewat ini penjelasan para ayat yang tadi sebelumnya itu di dalamnya juga ya ini eh, tentang perkara ini datang hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma anna sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Rasulullah sallam ini bersabda atau mengucapkan kalimat idza rafa ya ra'sau minar ruku ketika beliau yaitu mengangkat eh, kepalanya dari ruku ini itidal firak atil akhirah minar minal fajr di setelah subuh ketika ruku yang terakhir rakaat yang terakhir bangkit dari ruku nabi mengucapkan doa Allahumma an fulanan wa fulanan. ya Allah lanat nasi fulanan fulan setelah Nabi mengucapkan kalimat Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu Nabi mengucapkan Allahumma an fulanan wa fulanan. Nabi melaknat seseorang ya Allah lanat nasi fulanan fulan menentukan kesengsaraan pada seorang. Maka turun ayat laisala kamilal amri ya Muhammad ini bukan urusanmu. Kamu enggak punya urusan sama sekali dalam urusan ini ya Rasulullah SAW. Nabi ingin menegaskan Allah ingin menegaskan tentang ini kekuasaan mutlaknya Allah dan makhluk tidak memiliki kekuasaan seperti yang Allah miliki. Dalam berat yang lainnya Nabi mendoakan Sofwan Ibn Umayyah, Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Haris ibnu Hisham, mana dua-dua laknat, maka Allah turunkan ini dan pada kelanjutannya, yaitu Suhail uh, dan Haris ibnu Hisham, mereka ini masuk Islam, mereka masuk Islam, sehingga <tuh> uh, Nabi tidak mengetahui tentang urusan kepastian nasibnya orang waktu masih hidup. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan keterbatasan makhluk, kelemahan makhluk. Sehebat apapun makhluk itu memiliki kelemahan. Sehingga juga menunjukkan tentang tidak pantasnya ini makhluk itu dia disembah. Ini penjelasan ayat yang sebelumnya, terus kemudian berikutnya. عشيرتك الاقربين فقال يا معشر قريش او كلمه نحوها اشتروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا يا عباس ابن عبد المطلب لا اغني عنك من الله شيئا يا صفيه عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اغني عنك من الله شيئا Waya Fatimah Bintu Muhammad Bintu Zabin, Bintu Termasuk di antara pembahasan ini Berbawakan riwayat dari Abu Rerah R.A Abu Rerah adalah salah satu sahabat Nabi Yang dikenal pengumpul hadis yang sangat banyak Yang paling banyak Sehingga Abu Rerah yang Umur keislamannya bersama Nabi Sekitar 3-4 tahun tapi bisa mengumpulkan hadis 5374 hadis. Dan inilah dan sebab itulah orang-orang Syiah yang pendengki dengan Islam ini berusaha untuk menghancur leburkan Islam di antaranya dengan cara membidik para sahabat-sahabat yang paling top para sahabat Abu Bakar, Umar, di antaranya adalah Abu Hurairah yang banyak meriwayatkan hadis dan memang target orang Syiah adalah bagaimana menghancurkan Islam seakar-akarnya. Menjebol Islam seakar-akarnya dan digantikan dengan agama Syiah yang penuh dengan kedustaan dan kebohongan kekejian. Syiah dusta itu menjadi ini agamanya, akidahnya. Kemudian zina menjadi syiarnya. Inilah yang ada pada kalangan Syiah. Dan mereka mengatakan Quran palsu apa yang di tangan kaum muslimin. para sahabat kafir terutama Abu Bakar dan Umar, tauhudnya Quraisy, sehingga nggak ada lagi yang tersisa dari Islam ini yang uh, membuat Syiah itu hormat dengan Islam, karena memang mereka punya rancangan untuk mengganti Islam seakar akarnya, uh, termasuk Abu Daud dihancurkan oleh Syiah, tapi mereka mengendaki padamnya cahaya Allah. Allah mengendaki sempurnanya cahaya Allah SWT. Di antaranya yang dibawa oleh Abu Rerah radhiyallahu anhu Beliau mengatakan. Qama Rasulullah SAW hina an Wa angdir Nabi pernah berdiri pidatuk. Menyampaikan kepada manusia. Saat turun ayat. Wa angdir asyaratakal Nabi di tengah-tengah Quraisy, Nabi mengatakan, "Ya masyarakat Quraisy, wahai sekena bangsa Quraisy." Atau kalimat yang semisal dengan itu, "Istaru anfusakum la ukhni ankum minallahi syai'a." Tebuslah diri diri kalian sendiri, selamatkan diri kalian sendiri dengan amal itu dengan terhid menerima kalimat la ilaha illallah. Nanti di akhirat kelak ketika berhadapan dengan Allah, aku tidak berfungsi apapun, tidak bisa tidak berguna apapun bagi kalian, tidak bisa menyelamatkan kalian sama sekali.

Ya Fatimah binta Muhammadin, ya way Fatimah putri Muhammad, salini min mali. Kalau soal minta harta silahkan minta kepadaku semaumu. Masyiti. La ugni anki minal syai'an. Aku tidak punya, aku tidak bisa bermanfaat bagi sedikit pun kelak ketika sudah di hadapan Allah taala. Ini menunjukkan bagaimana Nabi mengingatkan manusia beliau tidak bisa berbuat apa-apa kelak setelah Allah memberikan keputusan. Kalau pengen selamat betul, sekarang ini aku hanya bisa memberikan nasihat. Terimalah kalimat la Allah jadilah ahli tauhid, masalah ke dalam Islam, beramalah soleh Kalian sendiri yang uh, yang harus menembus dari kalian sendiri. Kalian sendiri yang harus menembus dari kalian sendiri. Dan ini juga menunjukkan jangan sampai terprovokasi oleh orang, -orang kafir yang yang mengatakan enak eh, itu uh, agama agamaku enak. Kenapa nabinya aja yang menebus dosanya ini umatnya Nabinya juru selamat Nabi kami itu sudah nggak selamat Minta didoakan selamat Kemudian juga berlepas diri kepada umatnya Suruh selamat sendiri Suruh cari selamat sendiri sendiri Ini diantara syubhat Yang menunjukkan bahlul yang kalau diwujudkan nyata itu supaya umatnya menjadi umat pemalas, nggak berbuat apa-apa, berbuat tenggelam dalam dosa dan maksiat. Nabi kita justru penggiat, penggiat amal, bekerjalah. Karena setiap kita ini sesungguhnya akan menuai panen dengan hasil kerja kita sendiri. Dan itulah yang Nabi lakukan kepada umat ini. Memang Nabi hanya sekedar guru, pengarah. Kita semuanya begitu, dosen, Ya, hanya mengajarkan, gak menjamin orang itu jadi pinter. Kalau mau pinter, dengarkan baik-baik apa ini? E, ajaranku, kemudian catatlah, hafalkan, praktekkan. Itu, kalau mereka pengen, ini sukses. Mentor hanya sekedar membimbing, sekedar ngasih tahu, sekedar mengarahkan. Nah, habis itu seperti itu, dan itu sudah merupakan kurnia tersendiri. Ini adalah apa yang sering menjadi Syubhatnya mereka, enaknya. Enak kalau di tempat itu Nabi nya itu selamat Kemudian menanggung dosanya Menembus dosanya umatnya Sehingga mau dosa apapun gak apa-apa Ini adalah ngajarkan rusak Ngajarkan rusak Yang penting bayar selesai Ini adalah uh, yaitu Tipuan iblis kepada ini manusia nah, uh, Ini semuanya dari bab yang atau ayat pertama yang beliau bawakan kepada kita sampai ini dua hadis yang beliau bawakan kepada kita ini semuanya menjelaskan ini tentang kemasempuran Allah dan ketidakmampuan apapun makhluk yang tidak layu untuk diri kesesuaian. Sehingga menjelaskan tentang batilnya kesyirikan dan ketergantungan hati kepada makhluk. Bagaimana makhluk yang lemah hati kita kita gantungkan kepada para makhluk tersebut. Kemudian yang menciptakan itu yang berat disembah yang memiliki rububiyah itu yang berada disembah, yang tidak menciptakan tidak memiliki rububiyah tidak memiliki kesempurnaan sifat itu tidak layak untuk disembah dan juga Allah mengajarkan bahwa tauhid rububiyah itu merupakan dalil untuk mewujudkan tauhid uluhiyah sehingga Allah jelaskan kenapa Allah itu ini berat disembah Allah jelaskan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan masruknya membantah rara orang musyrik untuk dibongkar kesyirikan mereka agar mereka betul-betul jelas gamblang uh, tentang kebatilan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bosnya yang sembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu mereka tidak memiliki sama sekali rububiyah dan kesempurnaan sifat mencipta tidak. Kemudian juga uh, bahkan mereka tadinya tidak ada sehingga mereka diadakan tentunya bergantung total dengan yang mengadakan. Mereka juga memiliki kemampuan untuk memberikan apapun kepada ini para penyembahnya. Mereka tidak bisa mengabulkan permintaan. Saat mereka tidak mendengar, saatnya mendengar nggak bisa mengabulkan permintaan. Di hari kiamat kelak bahkan mereka akan mengingkari, para memusuhi para penyembahnya. Bahkan iblis yang tiap hari ingin menyesatkan manusia ini, iblis pun menegaskan dari kiamat kelak, ini Sungguhnya ini kafartu bima min qablu aku mengingkari kesyirikan kalian sudah sejak zaman dulu kala. Kemudian yang hadis tadi menegaskan bahwasanya Allah menafikan yaitu kemampuan nabi sama sekali tidak ada sifat rubbiah apapun pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini nabi menegaskan tentang ketidakberdayaan dirinya kalau sudah berkaitan dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala maka jangan bergantung pada nabi tapi amalkan apa yang diajarkan nabi sehingga Anda mengumpulkan bekal sendiri istilahnya menebus diri sendiri istaru angfusakum ini adalah pembahasan kita uh, bahas pada surah ini semuanya merupakan dalil-dalil tentang batilnya segala sembang, selain Allah taala tidak layak walaupun itu malaikat nabi wali apalagi yang lainnya tidak layak untuk disembah karena mereka bukan khalik, bukan al khalik, mereka juga bukan pemilik kesempurnaan sifat, mereka penuh dengan kelemahan kelemahan. Maka yang berat disembah yang memiliki rububiyah dan memiliki yaitu kesempurnaan yaitu sifat. Demikian yang kita sampaikan bapak sekalian semoga manfaat.